ketika mau mulai di dunia ternak itu kita harus benar-benar siap fight dari segi mental ya kan, dari segi Pak Romi ini saya tambahin ya, mungkin mudah-mudahan ini poin ini bisa menjadi apa ya, bekal juga buat teman-teman yang mau mulai di dunia ternak. Ilmu terus sama jenis ternaknya itu nggak cukup, SDM juga nggak cukup, terus untuk berkembang ya tempat juga sangat menunjang. Betul nggak? Nah, setahap Palomo ini, setahap beliau ini sebenarnya udah bisa berkembang sendiri itu ya. Tapi karena keterbatasan tempat, ya kan? Bukan tidak ada hasil. Saya tidak mau berbicara tidak ada hasil. Coba ya. Oh, hasilnya luar biasa. Biar kandang reog gini hasilnya apa? Luar biasa. Jadi gitu, tempat benar, itu benar. Juga butuh berkembang. Benar, harus. Jadi jangan hanya ternaknya aja yang berkembang. Benar, harus berkembang tempatnya juga. Tempatnya juga harus. Semakin ilmunya banyak, bertambah. Kan bertambah. Ternaknya bertambah ya otomatis lahannya harus. Otomatis membutuhkan tempat. Nah, di situ barangkali ini ada yang mau kerjasama dengan Pak Romli atau seperti apa. Nih, ada lahan kosong. Ya kan? Ya lah, Pak. Ada lahan kosong dan kepikiran dengan Pak Romli itu tidak akan mengganggu aktivitas Pak Romli yang utama karena jaraknya masih terjangkau, Pak ya? Masih terjangkau ya? Nah, itu ada lahan 600 meter punya saya pribadi mau saya jual. View-nya dapat, tanahnya bebas longsor, ya kan? Itu karena kalau saya pribadi sih pengennya 750.000 per meter. Karena ini buat rekan saya pribadi, saya turunkan 100.000 jadi 650.000 per meter. Dan Pak Romli itu kira-kira siap enggak kalau seperti itu? Insyaallah siap. So, Pak Romli udah siap. Ya kan seperti itu. Karena apa ya? Yang tadi saya bilang butuh orang yang ahli. Nih, bagi yang mau ternak udah ada tenaga ahli. Ya, dan wilayahnya itu tidak apa ya? Tidak akan sulit untuk izin apa ya? Benar-benar. Untuk izin dan wilayahnya itu memang wilayah hijauan. Iya, itu lumayan 650 meter gitu. Itu kalau misalkan mau untuk kerjasamanya itu silakan. Seperti apa? Tadi dikatakan kan saya tulis nomor Pak Romli di ini saya kan, sama nomor saya juga kan. Kalau tanah saya pribadi mau saya jual dan itu atas nama saya pribadi tanpa perantara atau tanpa biom atau tanpa broker ya kan, langsung pemilik ya kan. Kalau misalkan itu saya tanpa dinego dulu udah saya turunkan 100.000 per meter. Oke. Ya kan? Jangan lihat 100.000-nya kali 600 meter dan 60 juta. Iya itu. Oke. Pak Romli, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah itu aja. Saya tadi gini aja. Saya alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, Pak, kita sama-sama. Terima kasih banyak kan. Tadi ada kendala begini ya. Bukan sama orang lain, sama anak sendiri sama budaya. Sudahlah. Tapi alhamdulillah solusinya Kang Asep. Oke, saya bisa terima ya. Ya, itu terjadi sama anak saya. Sama orang lain. Makanya ya. Intinya permasalahan itu pasti ada. Cuma kita harus bisa mengantisipasinya. Jangan sampai kita salah langkah hanya mendapatkan emosi. Disitulah kita butuh pengingat. Butuh teman yang seirama, yang berkondisi. Oke? Untuk konten kali ini mungkin saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin saya tambahkan lagi sedikit, ini di kandang, posisi saya di kandang Pak Romli dan ini ada dombanya. Alhamdulillah tidak terdengar berisik, dombanya mengerti bahwa kita lagi ngomong dan gak pakai mic, ya kan? Nah, ini insya Allah dombanya akan kita angkat sekarang dan Pak Romli pun masih bisa datang ke tempat saya. Ya kan, kita akan ya kan,
dan terus terang dengan pejantan yang kalau menurut saya pribadi ini punya kualitas mewah dan punya prestasi di lapang itu yang bernama si Casper dan ini jelas bukan lomba pecundang dan ini masih aktif di lapang ya. Ini dia si Casper nih. Ya kan? Ini si Casper ini. Itu dia bunuh kalau misalkan dikasih ini. Hanya enggak mau saya kasih telunjuk, ya kan? Jempol aja deh. Oh, jempol ya. Oke. Dan ini posisinya lagi Pak, ada yang sebagian ada yang ngidam, sebagian ada yang hamil besar ya. Dan mohon maaf tanda kutip enggak saya jual. Kita kembangkan. Oke. Kita kembangkan. Yuk, tapi kalau misalkan mau betina yang seperti ini kita ada. Tapi jangan yang ini karena apa? Jangan bikin luka. Bikin luka apa? Saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula khususnya, umumnya bagi kita semua yang berkecimpung di dunia ternak. Oke. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan jangan pernah ragu untuk mencoba karena kita tidak akan tahu hasilnya sebelum kita mencoba. Apapun hasilnya nanti kita terima dengan baik dan jangan lupa tetap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.